Baik, saudara, Kementerian Sumber Manusia merusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dijangka melaksanakan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR tahun depan. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan, 2.99 juta suri rumah bakal menerima perlindungan terhadap bencana domestik seperti kemalangan, penyakit atau kematian. Jelasnya dalam satu kenyataan, seramai 150,000 suri rumah dan isi rumah miskin dan di bawah baras garis kemiskinan, PGK akan dilindungi oleh kerajaan, manakala bagi suri rumah yang lain, penyataan adalah secara sukarela. Tambahnya, perlindungan keselamatan sosial adalah perlu bagi menjaga kebajikan dan kesejahteraan suri rumah membandangkan fungsi dan tugas mereka amat penting dalam institusi kekeluargaan dan pembangunan negara. Pelaksanaan perancangan SKSSR diteruskan sesudah mesyuarat Jemaah Menteri 14 Julai telah bersetuju keperluan golongan suri rumah diberi perlindungan keselamatan sosial. Ketika ini, draft Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah sedang diperhalusi. Ia akan dibentang di Parlimen dalam masa terdekat.